Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izzuddin Al-Qassam di channel kami Keluarga Al-Qassam. Insyaallah pada hari ini alhamdulillah saudara saya Mabrur Hadi ya, yang kemarin sempat kita cari surat kesehatan di rumah sakit. Di belakang kita ada siapa? Mabrur Hadi. Mabrur Hadi ya. Dari mana asalnya? Dari Lombok. Dari Lombok juga. Ini kita mau ke rumah sakit. Ya, kita ke rumah sakit, kita mau cari surat kesehatan karena menjadi salah satu syarat untuk menikah. Dengan akhwat Lombok kita nggak dapat, tapi alhamdulillah hari ini Allah mudahkan akan menikah secara online ya, diwakilkan oleh saudara yang ada di Lombok. Semoga pernikahan beliau dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, segera dipertemukan, karena jarak bukan hanya antar kota tapi antar benua. Antar negara ya, antara Arab Saudi dan kota Mekah, Arab Saudi dan Indonesia ya. Jadi gerakan ini. Negara Lombok. Nanti dia yang nanti belum. Nih, tuh. Jadi kita. Insyaallah inilah suasana pernikahan pada hari ini. Nanti diwawancara secara khusus nih. Enggak, nanti kita harus wawancara. Bagaimana persiapannya Ustaz Mabrur? Nanti sama lagi grogi. Dia lagi grogi sekarang. Ya, beliau lagi grogi ya, karena ini pertama kali seumur hidup ya. Beliau ini menjaga izzahnya luar biasa, Masya Allah. Saya nangis. Lah. Tengah. Inilah suasana nikah online ya. Teman-teman yang ada di Mekah ya, rata-rata pelajar di Ma'had Haram dan Ummul Qura. Beliau ini para ustaz semua, pembimbing jamaah, Masya Allah. Laptop ya. Dia bisa ini. Tinggal di koneksi aja. Itu enggak usah diambil itu. Nanti duduk aja sana. Dirsak ya. Ahli Dia anuin HP-nya itu, minta di tidurin. Iya di tempat ini kan. Bisa ini harus ada benar nih. Mulai kan. Bapaknya. Mirip ya bapaknya. Bapaknya ini anaknya. Anaknya Rapid Aisyah. Sah belum? Sudah sah belum? Belum. Malu sekali, Masya Allah. Habis ya? Kok gue yang deg-degan ya? Nah, udah. Barakallahu lakum wa barakatuh.
Allahu lak. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian video kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Ya, kita doakan untuk saudara kita Mabrur Hadi, barakallahu lahu wa baraka alaih wa jama'a bainahuma fi khair. Ya, insyaallah. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe, oke? Agar teman-teman bisa mendapatkan info update seputar Arab Saudi, khususnya Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.